Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan YouTube channel ya Kang Arsnat ya. Bila dalam tayangan yang lalu kita goes itu terjebak banjir ya, maka dalam goes kali ini kita menemukan ada pohon nangka pendek berbuah lebat sekali guys ya. Tampaknya pohon nangka ini tumbuh secara alami tanpa rekayasa guys ya. Inilah yang mengundang saya penasaran, ingin tahu lebih jauh ya. Seperti Anda lihat dalam tayangan ini, pohon ranting dan daun nangka ini hampir menyentuh tanah guys ya. Demikian juga buahnya ya. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, kebetulan dalam goes kali ini kita bareng dengan Bapak Haji Maman. Mungkin beliau ada pengetahuan untuk itu, saya akan mencoba bertanya. Kita sekarang sedang ada di Cienteng. Di sini ada pohon nangka tingginya sekitar 1,5 meter guys. Tapi buahnya banyak sekali. Kita sekarang akan bincang-bincang dengan Pak Haji Maman, ahli pertanian. Mungkin beliau tahu nih tentang nangka di sini. Ya, tingginya dulu, ukur Ji. Tingginya berapa kurang lebih nih? Saya 1,80 meter nih. 1,80 meter. Jadi kurang lebih 2,5 meter ya. 2 meter sampai ujung. Ini nangkanya sekarang berbuah banyak, Ji. Wah, lihat tuh. Lihat nih sekarang nih. Hasilnya bukan main, Ji. Waduh, nih. Waduh. Hasil nangkanya nih. Nah, ini buahnya besar, coba kira-kira kalau diukur dengan sepatu nih. Coba gedenya nih. Gede mana nih sekarang nih? Masih gede ini. Masih gede nih. Nanti segini. Ini udah berbuahnya berapa biji nih? Hitung, Ji, buahnya, Ji. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang 6. Sudah berbuah. Wah. Lihat daunnya, Ji. Daunnya gede sekali nih. Iya, ini bibit dari perkawinan antara nangka Bogor dengan nangka lokal. Iya. Ini kalau kita lihat secara fisik nih nggak dipupuk nih, Ji. Tapi subur begini, Ji. Pengaruh apa nih kira-kira, Ji? Pengaruh tanahnya yang subur. Tanahnya ya. Karena ini dulunya bekas apa sini nih? Ini lihat. Bekas ini apa? Dari kolam Uruga, sini, Ji ya. Urugan ya. Citarum, lihat di sekitarnya juga, Ji nih. Lihat pohon-pohon segini sangat subur, Ji. Ini nangkanya juga nih. Kalau tahu nih. Mana? Nah, di bawah tuh. Nah, di tong-tolang kalau orang bilang ya. Ya, tuh. Tong-tolang. Aduh, benar-benar hebat. Alhamdulillah ya. Bisa subur gini. Jumlahnya tadi berapa, Ji? Hah? Jadi 7 yang kecil. Ini juga udah ada nih, kelihatan udah ada yang ngambil, Ji. Iya. Ini bagus sekali nih, Ji. Ini kemungkinan akan lebih besar lagi, Ji. Lebih besar. Wah. Lebih besar itu kan masih muda. Masih muda, Ji ya. Lihat tuh, wah mantap gini tuh. Wah, ini nanti buahnya kayak apa nih, Ji, kira-kira nih? Iya. Alhamdulillah. Hebat begini, Ji. Perkawinan dari nangka Bogor dengan lokal ya. Hasilnya begini ya? Hasilnya begini. Ini hasil dari stek tangkal, Ji. Ini sayang di sini tidak dikembangkan, Ji ya. Para di sini kalau dengan lihat dari segi tanah kelihatannya cocok dengan nangka ini nih. Bisa di sini. Di sini nih. Ini kan uji coba, Ji. Coba aja dulu ya. Kalau sudah bagus, ini mungkin bisa diuji coba nanti ke sini semua. Coba tanah. Ji, coba lihat tingginya. Memang pendek sekali nangka nih. Ukurannya ya, ukuran fisiknya pohonnya kecil. Lihat tuh. Mana? Adanya di tanah ya. Sekitar berapa senti dari bawah tuh? Yang ini mah berapa senti tuh? Paling 20 senti. 20 senti dari bawah ya. Ada yang 50, udah berbuah. Yang sini yang 20, ada yang 10 senti tuh yang ada itu. Udah berbuah lagi. Bukan main, Ji. Di bawah tuh di tanah tuh. Yang ini bukan ke tanah tuh. Iya, Ji, benar-benar hebat. Tuh, ke tanah kan? Saya ini baru terus terang baru lihat kayak gini nih, Ji. Nangka kayak gini nih.
Oh, mantap gini. Ini kalau dikembangkan lagi mungkin baik lagi aja ya. Tuh ini tuh ada tuh yang kecil ini. Masih ada? Masih. Mana, Ji? Ay, lebih kecil. Wah, kecil lagi ya. Nah, calon nih. Ini calon. Oh, bener-bener nih buahnya banyak. Alhamdulillah. Sini Ji, foto Ji, Saji. Sini Ji. Si Haji di sini dengan nangka, Haji dengan nangka situ. Nah, mau saya ambil videonya. Bukan main, Ji. Hebat, alhamdulillah. Hebat, alhamdulillah ya. Nangka. Nangka apa namanya tadi? Saya lupa. Kawinan apa? Kawinan Bogor sama lokal. Sama lokal ya. Bukan main nih. Cempedak dengan lokal. Oh, gitu. Iya. Oh, ini memang mirip cempedak ini ya, Ji, panjangnya Ji ya. Tapi ada yang gede dengan nangka biasa yang lokal. Hasilnya bukan main, guys. Cempedak Bogor ya. Cempedak Bogor. Oke, terima kasih ya. Ini review dari Pak Haji Maman, guys. Nuhun, Kang. Oke, terima kasih Anda telah bersedia untuk menonton video ini. Dan barangkali di antara bapak-bapak atau adik-adik sekalian ada yang mengetahui jenis pohon nangka ini, silahkan komen di video ini, guys. Barangkali ada manfaatnya bagi orang lain. Demikian, terima kasih ya. Bye. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules.